السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya muliakan, sahabat panel Ustaz Fathur Rahman Kamal sebagai pembicara yang kedua. Saya difahamkan ustaz yang pertama, saya yang kedua. Tapi kali ini ustaz kata tak apa, bagi yang datang daripada jauh sebagai yang pertama. Ini pertama kali saya sampai ke bumi Yogyakarta. Jadi saya pun tak tahu sebutan yang betul itu atau ada, sama ada Yogyakarta ataupun Yogyakarta. Yogyakarta. Dengan J lah. Dengan J. Jadi saya tak tahu mana satu yang betul. Tapi Yogyakarta ini namanya biasa saya dengar kerana ia merupakan tempat tokoh yang besar. Bila saya sampai ke masjid ini, pada permulaannya saya melihat masjid ini binaannya klasik, lama. Tetapi saya tidak sangka inilah masjid yang pernah saya tonton di dalam filem Sang Pencerah. Betul? Ya, sorry. Jadi bila saya tengok safnya sudah miring, menunjukkan ini kerja Kiai Ahmad Dahlan yang mengubah mengikut arah yang benar. Saya bimbang bahasa saya itu mungkin tidak difahami dengan baik. Jadi kalau ada yang tidak difahami itu, bapak-bapak dan ibu-ibu angguk sajalah supaya nampak seperti faham. Sebab perbezaan bahasa itu ada kalanya menjadikan bukan saja tidak difahami, mungkin difahami dengan cara yang berbeza. Kalau miring dalam bahasa Indonesia itu apa miring? Ha? Kalau begitu lurus kan? Ya. Kalau begitu miring kan? Kalau miring dalam bahasa Malaysia, miring itu gila. Sudah miring orang ini. Kan? Kalau seronok dalam bahasa Malaysia itu seronok, bersenang-senang. Kalau seronok dalam bahasa Indonesia itu sudah berbeza. Konotasinya tidak baik. Saru. Ha, betul kan? Eh? Jadi saya bimbang, saya risau kalau bahasa saya itu difahami dengan cara yang berbeza. Jadi kalau rasa berbeza, sangka baik sajalah. Okey. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya datang ke sini bukanlah untuk mengajar. Kerana saya kira ada yang lebih berumur dan lebih baik daripada saya dari sudut ilmunya. Kerana ulama hadis seperti Ibnul Mubarak pernah menyebutkan dalam satu perkataan yang sangat masyhur daripadanya. Dia mengatakan nuhina 'anil kalam 'inda akabirina. Kami dilarang untuk bercakap di sisi orang-orang besar di kalangan kami. Jadi ada yang lebih besar, badannya juga besar, umurnya juga besar, lebih baik ustaz yang bercakap. Jadi sebab itu bila ustaz yang pertama dulu saya senang. Tapi bila diberikan saya yang pertama, saya cuba untuk memberikan sedikit perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaat. Tajuk yang diberikan kepada kita adalah Tauhidul Ummah ataupun Persatuan Umat. Dalam bahasa Melayu, persatuan itu bermakna organisasi. Mungkin dalam bahasa Melayu tajuknya ialah kesatuan umat. Di Indonesia persatuan umat iaitu Tauhidul Ummah, Al-Wahdah Al-Islamiyah, kesatuan. Kerana umat Islam ini berasas kepada wahyu yang turun daripada langit. Al-Quran itu satu, As-Sunnah itu satu, Allah Azza wa Jalla itu satu, Nabi Muhammad itu juga seorang. Maka kita berada pada satu landasan yang sama. Taraktukum ala mahajjatil bayda. Taraktukum ala al-mahajjah. Lailuha kanahariha. La yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kamu itu agama yang lurus. Agama yang lurus, yang jelas. Lailuha kanahariha. Jelasnya jalan itu, yang mana pada waktu malamnya juga kelihatan jelas seperti mana waktu siangnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan dalam beberapa ayat
menyuruh kita untuk bersatu, untuk kita tidak berpecah belah. Antara ayat yang masyhur, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala berkata, berpeganglah kamu dengan tali Allah dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Saya baru balik daripada Andalusia. Lepas daripada Andalusia, saya pergi ke Morocco, Maghribi. Kemudian terus ke Indonesia. Sampai di Andalusia, saya melihat bumi Andalus ini dibuka oleh seorang barbari di zaman Bani Umayyah, iaitu Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dilantik oleh Musa bin Nusair, seorang pembesar kerajaan Bani Umayyah, untuk membuka bumi Andalus. Yang mana bumi Andalus pada ketika itu berpecah, disebabkan oleh penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Kristian pada masa itu. Akhirnya apabila Tariq bin Ziyad masuk ke bumi Andalus, tentera yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad akhirnya berjaya membuka bumi Andalus sehingga ke selatan Perancis. Akhirnya mereka tewas di mereka tak berjaya masuk ke negeri Perancis. Dikatakan kalau Islam itu berjaya sampai ke Perancis, keseluruhan Eropah itu mungkin menerima Islam belaka. Tetapi takdir Allah Azza wa Jal, mereka tewas. Sebab apa mereka tewas? Kerana perpecahan. Perpecahan yang berlaku. Kita semua tahu, setelah masuknya zaman Duwailat, kerajaan Andalus ini bukan selamanya berada di bawah satu pemerintahan. Hanya beberapa waktu saja berada di bawah pemerintahan yang berpusat di Cordoba. Akhirnya kerajaan Andalus yang asalnya bersatu di bawah satu pemerintahan berpecah-pecah menjadi Duwailat, menjadi negara-negara kecil. Bukan sekadar negara kecil itu berbeza dari sudut pentadbiran, tetapi negara kecil itu akhirnya bermusuhan sesama sendiri. Sehingga kan terdapat kerajaan yang kecil meminta tolong kepada kerajaan yang kafir untuk menyerang kerajaan Muslim yang lain. Oleh kerana itu, perpecahan ini merupakan satu perkara yang melemahkan umat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatafshalu wa tadhhab rihukum. Kalau berpecah, kamu akan gagal. Fragrance kamu akan hilang. Kekuatan kamu akan hilang. Kamu akan dilihat seperti umat yang lemah. Hari ini sesama kita umat Islam berpecah. Kalau di Malaysia itu disebabkan perbezaan aliran pemikiran kita berpecah. Disebabkan perbezaan mazhab kita berpecah. Disebabkan politik kita berpecah. Kadang-kadang disebabkan sukan pun kita berpecah. Maka oleh kerana itu, umat Islam perlu muhasabah diri balik. Indonesia dengan Malaysia itu kan dikatakan negara yang serumpun dan berjiran. Kadang-kadang berpecah juga. Sepak bola. Sepak bola pun berpecah. Pasal nak berebut lagu Rasa Sayang Hey pun berpecah. Siapa punya lagu Rasa Sayang? Malaysia punya ke Indonesia punya? Itu juga berpecah. Sedangkan kita mempunyai agenda yang lebih besar daripada itu. Oleh kerana itu, kita melihat dalam syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan beberapa perkara untuk menghalang perpecahan itu berlaku. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
La tahasadu. Kamu jangan saling hasad menghasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahasadu, jangan saling hasad menghasad. Apa itu hasad? Dalam bahasa Indonesia itu hasad apa? Hasad, dengki. Dengki. Apa itu dengki? Ulama Islam sebelum ingin berbicara tentang hukum sesuatu perkara, diberikan definisi dulu tentang perkara tersebut supaya jelas. Tapi dalam masyarakat kita di Nusantara ini, kita anggap perkataan itu sudah difahami. Bila saya tanya apa itu dengki? Nah, dengki itu dengki, Pak, dengki. Yalah, dengki itu apa? Dengki itu dengki. Sudah difahami dengki itu apa? Di dalam Islam, dengki itu bermakna tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Satu perasaan mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang yang didengki. Bila seseorang itu dengki, apa yang dia rasa? Dia mengharapkan agar nikmat yang ada pada orang yang dia dengki, nikmat itu hilang. Itu dengki. Dan dengki ini ada beberapa kategori, ada beberapa tingkatan, ada beberapa tingkat. Dengki yang paling dahsyat ialah dengki seseorang itu dengki pada seseorang yang lain, mengharapkan supaya dengki nikmat itu hilang daripada orang yang dia dengki, walaupun nikmat itu tidak kembali kepada dirinya. Kalau kami di Malaysia, dia ada satu istilah, kalau aku tak dapat, biar semua tak dapat. Faham? Kalau aku tak dapat benda tu, biar semua tak dapat. Puas hati aku. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Biar semua tidak merasa kerana aku tak dapat. Itu dengki yang paling teruk, paling maksimum. Jahat. Dia berusaha supaya nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Tingkatan yang kedua, yang paling yang bawah sedikit. Dia dengki, kemudian dia berusaha supaya nikmat itu hilang daripada orang yang dia dengki dan nikmat itu kembali pada dirinya. Itu dengki yang haram. Tetapi berada di tingkatan yang kedua, bawah sikit. Dengki nombor tiga, ulama berbeza pendapat sama ada haram ataupun tidak. Iaitu perasaan itu ada, dia melihat satu orang dapat nikmat lebih kaya daripada dia, lebih senang daripada dia, dia dengki. Tapi dia simpan, dia tidak bercakap tentangnya, dia tidak berusaha untuk menghilangkannya, tapi dia simpan dalam jiwanya. Yang ni haram atau tidak? Ha? Dengki seperti ini haram atau tidak? Dia tengok matanya sakit, tapi hanya di dalam jiwa dia simpan, tidak disebut dan tidak dia berusaha. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kerana apa tidak? Kerana dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Kerana Nabi SAW menyebutkan inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsu ma lam tatakallam wa lam ta'mal bihi. Atau kama qal. Nabi SAW menyebutkan Allah mengampunkan umatku apa yang disebut di dalam jiwanya, tetapi dia tidak melontarkannya pada perkataannya ataupun tidak mengamalkannya. Selagi itu dia diampunkan, tetapi dia berada dalam keadaan yang bahaya kerana boleh jadi dia akan mengucapkannya juga apabila dia tewas dengan perasaannya. Dan satu lagi dengki yang diberikan, yang diberikan pahala. Ada dengki yang diberikan pahala, iaitu perasaan yang muncul, dengki muncul dalam jiwa tetapi dia berusaha untuk membuangnya. Dia melihat kawannya naik pangkat. Dalam bahasa Indonesia naik pangkat apa, Ustaz? Naik pangkat.
Sedangkan dia lebih senior, dia lebih lama bekerja di tempat itu. Dia melihat kawannya yang baru masuk naik pangkat ataupun mendapat gaji lebih tinggi daripada dia. Dengki ada dalam perasaan dia. Lalu dia berusaha untuk buang dengan dia buat baik. Awak naik pangkat kan? Jom saya belanja makan. Maka itu sesuatu yang berpahala kerana dia membuang perasaan dengki dalam jiwa dia. Dan ada satu lagi dengki yang dipanggil sebagai ghibtah, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yu'allim rajulun atahullahu al-mala fasallatahu ala halkatihi fil haqq wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yu'allimuha wa yaqdi biha. Kama qala dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Yang pertama, pada lelaki yang Allah berikan dia harta dan dia gunakan harta itu dalam perkara yang benar, belanjakannya dalam perkara yang hak. Dan satu lagi dalam perkara, pada seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu, dia menggunakan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Dia beramal dengannya dan mengajarkan kepada orang lain. Ini dinamakan hasad. Tetapi hasad yang dinamakan sebagai ghibtah yang dituntut. Ini bukan mengharapkan nikmat hilang, tetapi mengharapkan diri mendapat nikmat sama seperti dia tanpa menghilangkan nikmat yang asal. Yang ini bukan hasad, melainkan hanyalah pada majas, iaitu bahasa pindahan sahaja. Nabi SAW mengharamkan hasad. Maksud hasad ialah penyakit jiwa. Nabi SAW mengetahui ini adalah penyakit umat. Yang dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan sebagai haliqah. Nabi menyebutkan haliqah, dia adalah pencukur, dia adalah pisau cukur, mencukur kebaikan. Apabila hasad berlaku dalam diri, sukar umat untuk bersatu. Bila hasad berlaku dalam diri, sukar umat untuk berpadu. Mereka tidak akan dapat kekuatan. Maka sebab itu penyakit jiwa ini harus dibuang. Caranya adalah dengan kita berusaha supaya hasad ini hilang, melihat dari sisi yang baik. Saya selalu sebut, kalau orang lain dapat kebaikan, kalau orang lain dapat nikmat, kita ajar diri kita dengan sesuatu yang boleh menjadikan kita redha dengan apa yang ada. Nabi SAW mengajarkan kita satu zikir yang kalau kita faham zikir ni digalakkan untuk dibaca selepas daripada salat. Yang mana kalau kita faham zikir ni, segala apa yang berlaku dalam dunia ni kita akan redha dan kita akan terima, tak ada dengki. Apa zikirnya, ibu-ibu dan bapa-bapa? Yang ibu bapa baca selepas daripada salat. Lepas daripada salat kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi SAW ajar satu zikir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ni zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca selepas daripada salat. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada penghalang bagi apa yang Engkau beri. Tiada siapa yang boleh halang sesuatu yang Engkau beri. Kalau Allah Ta'ala takdirkan untuk berikan kita sesuatu dan itu adalah hak kita dan milik kita, tidak ada siapa yang boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'at. Wala mu'tiya lima mana'ata. Wahai Tuhan, tidak ada pemberi jika Engkau halang. Kalau Allah menghalang sesuatu untuk sampai kepada kita, sesiapa pun yang berusaha untuk memberi tidak akan sekali-kali dapat memberi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan orang yang berkuasa, orang yang berharta, sekali-kali harta dan kuasanya itu tidak memberi manfaat kepada dia jika Allah tidak mengizinkannya. Jadi bila kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa, amalkan doa ini,
hayati doa ini supaya kita dapat buang perasaan dengki, perasaan hasad yang ada dalam diri apabila orang lain dapat sesuatu yang kita tak dapat. Kadang-kadang kita berusaha, betul, kita berusaha, tetapi perkara yang kita usaha tak dapat, yang kita dapat kat orang lain. Maka kita, bila kita baca zikir ini, kita tahu memang sepertinya Allah tidak memberikan kita perkara itu, dan kita cuba mencari kebaikan yang ada di sebaliknya. Saya ini berasal daripada negeri Perak. Ibu-ibu dan bapa-bapa biasa dengar Perak, biasa dengar negeri Perak, tak biasa. Perak ini dia utara daripada Selangor. Ustaz Fatur Rahman dia tahulah, dia belajar di Selangor, dia utara Selangor. Perak, cara beragamanya itu otoriti agama, di sini panggil otoritas. Otoritas agamanya itu tidak sama dengan pemikiran saya. Saya lebih sama dengan Muhammadiyah yang yang lebih terbuka. Mereka itu mazhabi, berpegang dengan mazhab Syafi'i. Pelbagai cara dibuat oleh sebahagian orang untuk halang dan sekat saya. Di Malaysia itu kalau nak berkuliah, berkajian seperti ini perlu ada tauliah, tidak bebas. Saya tidak diberikan izin oleh pemerintah negeri Perak untuk berkuliah di masjid dalam negeri Perak. Tak boleh. Walaupun saya ini dosen di universiti, saya bekerja di negeri Perak. Ketika mana sampai arahan itu kepada saya, Rozaini, awak tidak boleh memberikan kuliah dan syarahan di mana-mana masjid di dalam negeri Perak. Saya akur. Dan saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebagai pengatur kehidupan kita, pastinya ada, pastinya ada kebaikan dan hikmah, pasti hikmah di sebaliknya, pasti ada. Dan saya menghayati semula zikir yang Nabi ajar ini. Kalau Allah tidak memberi, buatlah macam mana pun tak akan dapat. Tetapi ibu-ibu dan bapa-bapa, hikmah. Bila saya tidak boleh berkuliah, bersyarah di masjid, saya bersyarah secara online, melalui Zoom, melalui Facebook, melalui YouTube. Hari ini saya datang ke Yogyakarta. Ustaz tadi kata, saya biasa tengok ustaz di YouTube. Saya kata, bahasa saya bisa difahami? Dia kata, boleh, saya bisa faham. Dia kata, kalau lama-lama bahasa orang Malaysia ni bukan bisa faham. Dia kata, bisa difahami. Allah menentukan segalanya. Mungkin Allah Ta'ala tutup satu jalan untuk kita, tetapi Allah buka ruang yang lain. Dan akhirnya saya berpindah ke negeri Perlis, menjadi rektor Kolej Universiti Islam Perlis. Bukan saja boleh bersyarah, satu universiti saya jaga dan saya urus. Bukan nak bangga diri, tak, tapi nak bagi tahu sebagai semangat. Kadang-kadang kita rasa kecewa dengan dunia. Bila kita nakkan sesuatu, inginkan sesuatu, Allah Ta'ala tak izinkan, cuba cari hikmah di sebaliknya. Pasti ada ruang lain yang Allah Ta'ala buka untuk kita. Kerana itu tak perlu ada dengki, tak perlu ada hasad. Kerana inilah perkara yang saya tengok, inilah perkara yang merosakkan hubungan sesama Muslim. Hasad, dengki, tak perlu ada. Buang perasaan ini, InsyaAllah umat Islam akan bersatu semula. Jadi itulah sebuah sedikit yang boleh saya sampaikan. Sudah 30 minit. Bapak pun tak tengok jam. Saking asyiknya. Okey, insya-Allah cukup sekadar itu dulu untuk pengisian saya. Saya nak bagi ruang kepada Ustaz Fathur Rahman untuk bicara selanjutnya sebelum ada sesi soal jawab, insya-Allah. Ya, ya. Saya berhenti dulu di sini. Maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا
usalli wa sallim ala al-habibil mustafa imamina wa habibina wa qaidina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Wa ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahib al-fadilah Azizi Al-Ghali Al-Ustaz Al-Doktor Ruzain Ramli, ahlan bikum wal wafat al-murafiq min al-ikhwa fi Perlis, kemudian para pengurus Masjid Gede Kauman Pak Asman Latif wa ashabuhu. Ini Pak Asman Latif ini satu-satunya di antara kita yang pernah ngimami Presiden Jokowi waktu Buya Syafi'i Marif meninggal. Sering saya sebut Imam Presiden. Dan pertama ya. Kali Jokowi masuk sini. Ya, mudah-mudahan ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi Ustaz Al-Fadil menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting bagi persatuan umat Islam. Saya berpikir kalau kita kata doktor Tauhidul Ummah, menyatukan umat atau kesatuan, itu tampaknya tak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bukan kesatuan, tapi persatuan. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah Tuhanmu berkehendak, Dia jadikan manusia ini satu. Tapi kata para mufassir, kata walau, lau, jikalau, itu bermakna tidak mungkin. Karena sifat asasi daripada kehidupan kita itu harus dalam keragaman. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Namun demikian, bukan berarti kita umat Islam khususnya itu tidak dapat merapatkan saf. Allah suka betul dengan orang-orang yang gemar merapatkan saf. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah senang, Allah cinta orang-orang yang berjuang di jalannya berbaris rapi, solid, tersistem, saling menopang. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Ilustrasi dan perumpamaan bagi seorang muslim, seorang beriman yang satu dengan yang lainnya, itu ibarat satu konstruksi bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan. Nah, tadi Prof. Ramli beliau mengingatkan kita tentang sejarah, bagaimana orang-orang Islam pada masa itu justru bersekongkol, berkoalisi dengan orang-orang kufar untuk kemudian menghantam sesama saudara. Kalau kita bertanya kepada diri kita, ma huwa sabab? Mengapa peristiwa itu sampai terjadi?
Banyak pula hari ini di Indonesia, Prof, ya, ada juga kaum intelektual yang justru sangat sinis terhadap Islam dan kaum muslimin. Terjadi pula itu. Kalau ditanya, mengapa terjadi perpecahan, wal'ayazubillah, semoga Allah melindungi kita. Ada satu tulisan dari Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wahada tafriqul ladhi hasala minal ummah. Perpecah belahan yang terjadi dari kalangan umat ini. Ya. Ulama'iha wa masyayikhiha wa umara'iha wa kubara'iha. Apakah perpecahan itu datang dari para ulama, para masyayikh, para kiai kita, para pemimpin kita, atau para pembesar? Huwallazi aujaba tasallutal a'da 'alaiha. Perpecahan elemen umat ini tadi, dari kalangan awam, dari kalangan para pemimpin, bahkan intelektual dan ulama, itulah yang mengakibatkan mengapa orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu bisa memperdaya umat Islam, meskipun kita di Indonesia adalah umat mayoritas. Dari 270 juta kita paling tidak menempati posisi populasi 87.2%. Tetapi umat Islam sampai hari ini saya kira belum berjaya lah secara politik, ekonomi, dan seterusnya. Ya. Mengapa ada perpecahan di antara kita? Umat Islam ini, saudara sekalian, saya katakan, tidak akan dihadapi dengan cara serbuan militer, karena kita punya ajaran jihad. Satu ayat yang mereka sangat khawatirkan adalah ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan mereka diasaskan pada keimanan. Dan itu yang sangat mengkhawatirkan. Tadi banyak hadis disebut oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Ramli, mengingatkan kepada kita semua. Mengapa kita berpecah belah? Wa dzalika bitarkihim al-amala bi ta'atillahi wa rasulihi. Karena kita umat ini dari segala elemen, baik masyarakat awam, para pemimpin, para ulama, empat pemimpin, apapun dari sekian level, itu meninggalkan, kita katakan di sini, meninggalkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Fama tatarakan nas ba'dama amarallahu bihi waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha. Ketika umat ini meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah, pada saat itu perpecahan, permusuhan, saling hasad, saling dengki itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Wa idza tafarraqal qaum fasadu wa halaku. Jika suatu kaum telah berpecah belah, yang terjadi adalah kerusakan dan kebinasaan. Wa idza istama'u salahu wa malaku. Kalau mereka bersatu padu ya, saling menguatkan, saling mengokohkan, maka mereka akan mewujudkan kemaslahatan. Baiklah hidup kita, bahkan ada banyak hal yang dapat kita kuasai dan kita miliki. Fa innal jama'ata rahmatun
wal furqah azabun. Hidup berjamaah, bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi, itu adalah suatu rahmat dari Allah, sementara berpecah belah adalah suatu siksa. Jadi tadi moderator nyebut-nyebut tahun politik. Jangan berharap umat Islam berjaya secara politik kalau mereka masih gemar berpecah belah. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, pilihannya cuma satu, Pak. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk ke dalam Islam secara total. Tidak boleh parsial, sebagian-sebagian. Tidak boleh fragmentatif, yang diambil yang dia suka. Nah, tidak boleh. Maka Allah mengingatkan kita, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada di antara umat Islam ini, kalau menyembah kepada Allah itu di tepi. Kata para mufassir, di tepi itu seperti tafsir ayat itu, in asaba khairun itma'anna bih. Kalau Islam menguntungkan, dia nyaman dengan Islam. Kalau Islam dirasa tidak menguntungkan, dia berbalik dari Islam. Sekarang ada orang bilang pengajian mengakibatkan stunting. Besok lihat tahun depan akan hadir di pengajian-pengajian. Ada yang bilang pesantren itu radikal, tapi besok lihat tahun depan akan banyak orang hadir di pesantren. Malah non muslim disambut dengan tola al-badru alaina. Ketua majelis palbik PP aja gak pernah disambut dengan selawatan. Saya dapat amanah Ustaz Romli jadi tablik nih sejak 2015 Ustaz, ini 7 tahun sekarang ini, Al-Fatrasan ya, tahun ini alhamdulillah kita didampingi sama Ustaz Adi Hidayat, dia juga bersedia beliau alhamdulillah untuk memperkuat dakwah kita ya. Itulah fakta umat kita. Ibu bapak ngerasa gak sih? Saya ke Gresik, ke Kalimantan, kemarin terakhir di Kebumen. Saya tanya, ayo angkat tangan. Ibu-ibu yang anaknya stunting gara-gara pengajian angkat tangan. Gak ada. Yang ada malah orang ngaji ngumpulkan infak, ngasih kepada yang membutuhkan. Jadi kalau menyatakan demikian ini biasanya kurang piknik. Jadi kurang nuzhah, Ustaz. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam Islam ya, kita memang ada perbedaan-perbedaan yang bersifat ijtihadi ya. Kalau al-qadhaya al-ijtihadiyat, persoalan-persoalan ijtihad dalam fikih misalnya, kita mudah saling legowo. Ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau, la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraizah. Jangan lagi ada yang sholat asar kecuali kalian telah tiba di bani Quraizah. Sahabat terbelah dua. Karena waktu maghrib segera tiba, sebagian sholat di jalan karena maghrib akan tiba dan asar habis. Sebagian yang lain mengatakan Nabi perintahkan sholat asar di Bani Quraizah. Coba, dua hal yang berbeda. Sebagian sholat pada waktunya tapi menselisihi dalam pandangan yang lain. Sebagian sholat telah lewat waktu, menselisihi dalam pandangan yang lain. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah mencela satu di antara kedua kelompok? Tidak. Faqala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Peristiwa itu dikomentari oleh seorang alim, Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani,
Apa kata beliau di situ? Ya. Jadi ini penting bagi kita semuanya. Ya. Waqad istadalla lebih lejumhur ala adami taksim man ijtahad. Kalau ada orang berijtihad, tidak boleh disematkan lagi dosa kepada dia. Tidak ada dosa kalau orang berijtihad. Li'annahu lam yu'annif ahadan min at-ta'ifatain. Karena ketika ada dua kelompok sahabat mensikapi instruksi Nabi, yang satu sholat apa adanya di jalan, yang satu lagi setelah habis waktu, Nabi tidak mencela satu di antara keduanya. Kalau ijtihad itu suatu dosa, tidak mungkin Nabi tidak mengoreksi, tapi Nabi biarkan. Disitulah hadis Nabi yang menyatakan, yang sering sekali kita dengar di situ. Ya. Idza istahada ahadukum fa asaba falahu ajran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau berijtihad, ya, tentu ijtihad ada ilmunya, enggak boleh semua orang berijtihad. Ijtihad atau dhawabit ada kaidahnya. Orang awam harus bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita orang awam enggak boleh, harus kembali kepada orang-orang yang ahli, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau berijtihad benar dapat dua. Berijtihad keliru dapat satu. Contohnya apa kemarin? Pas kita menghadapi COVID, banyak umat Islam itu saling serang. Hanya karena persoalan, karena COVID belum terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persis seperti COVID yang digambarkan oleh para ahli, ahli epidemiologi, ahli tentang matematika, ahli tentang virus, virologi dan seterusnya. Bahkan masjid kita ini kan tutup, Ighlaq al-masajid. Tapi yang terjadi kemudian, ada pula yang merendahkan makna keimanan daripada orang-orang yang tidak melaksanakan Jumatan. Padahal Jumat itu bukan tidak dikerjakan. Kita berpindah dari satu perintah kepada perintah yang lain. Perintahnya Jumatan di masjid, bil jamaah. Tapi juga Allah menyatakan, wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kehancuran. Dan COVID itu di dalam pandangan para ahli nyata adanya, jelas korbannya, dan virusnya tidak terlihat. Maka kita kedepankan hifzun nafsi. Karena kalau orang mati, tidak ada lagi yang akan menjadikan hifzuddin. Agama ini akan menjadi lenyap. Gitu loh. Tapi yang terjadi kemudian, orang tidak paham itu. Kenapa? Karena sekarang banyak lagi ulama-ulama sosial media. Ulama-ulama ada pergeseran, Ustaz. Yakni at-tadayyun al-interneti. Jadi apa namanya, digital religion. Nanti muncul lagi digital prophetic. Jadi nabinya itu internet. Jadi kalau dia bisa menyerang orang, itu bukan karena paham bagaimana dia beristidlal, bagaimana mengistimbat. Ini poin yang pertama, Pak. Ya, kalaupun kita di sini subuh tidak pakai kunut di masjid gede, saudara kita di Kerapiat sholat subuhnya pakai kunut, malaikat sudah paham. Di sini banyaknya orang Muhammadiyah, di situ orang NU. Kalau saya pergi ke Jombang, saya tidak mau jadi imam, Ustadz, karena di situ masyarakat Nahdiyin. Apa saya pilih? Saya jadi makmum. Karena kalau saya jadi imam, kalau kunut orang Muhammadiyah marah, kalau tidak kunut orang NU marah. Maka saya jadi makmum, imam saya kunut, saya tak perlu angkat tangan, dan malaikat paham saya ketua majelis tabligh.
Sesederhana itu Islam. Tapi begitu hasad masuk di hati kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au fi ma ma'na inna syaitan ya'isa min madza qul ustaz fi ma ma'na ya, para setan itu apa ya, hampir putus asa itu mensekutukan Allah di jazirah Arabia. Apa yang mereka lakukan kalau tidak bisa membuat orang syirik? Yang kedua adalah at-tahrish, dijadikan permusuhan di antara umat Islam. Maka jangan pernah merasa Anda menegakkan sunnah, menegakkan Al-Quran, tapi pada saat yang sama Anda tafriq bainan nas, memecah belah umat manusia kaum muslimin. Limadha? Karena Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ada dua poin yang bergandengan. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Poin yang kedua adalah jangan kalian berpecah belah, dan an-nahyu huna litahrim. Larangan Allah, lamun nahyi dalam ayat ini hanya berkonotasi haram orang berpecah belah. Ayo. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kalian harus ikhlas. Ini anak-anak muda nih. Kalau berjenggot, ikhlaslah berjenggot. Karena sekarang di Indonesia nih, kalau ada orang berjenggot, kalau ditanya, kenapa Anda berjenggot ikut Nabi, ini radikal. Kenapa Anda berjenggot ikut Ahmad Dhani, ini style. Sama-sama jenggot. Tapi satu yang lagi berjenggot melihat orang yang tak lagi berjenggot mengatakan hadza min ahlin nar wa hadza min ahlil jannah. Ya, coba. Anda ini untuk apa beragama? Begitu juga hukum-hukum yang lain. Maka ikhlas ini sangat penting di dalam memegang satu hukum. Sering saya katakan orang Muhammadiyah besok kalau memulai puasa itu pakai hisab bil ilmi, bukan bil asabiyah. Harus berasaskan ilmu, bukan berasaskan fanatisme. Sering saya serukan Pak di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, bermuhammadiyahlah dengan ilmu, bukan bermuhammadiyah dengan emosi dan fanatisme. Kok jadi serius kita ceramah ini? Yang kedua, al-masail as-siyasiyah. Masalah politik itu masalah muamalah duniawiyah dalam pandangan Muhammadiyah. Tapi bukan berarti kalau siasah politik masail ad-duniawiyah lalu dia lepas dari nilai, enggak boleh. Maka mesifilisme haram. Politik menghalalkan cara, al-ghayah tubarriru al-wasilah, itu haram dalam Islam. Jangan mengatakan hanya karena politik masalah urusan duniawiyah lalu dilepaskan daripada bingkai daripada agama, enggak boleh. Karena nafas setiap muslim itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu manifestasi ibadah. Nah, gitu loh. Kategorinya duniawiyah, tapi tidak boleh lepas urusan dunia, nggak boleh lepas daripada hukum Allah. Contohnya apa? Anda makan, Anda minum itu kan urusan dunia, tapi boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Iya kan? Anda beli baju, Anda pakai celana, itu urusan duniawiyah, tapi boleh nggak buka aurat? Nggak boleh. Nah, gitu loh. Diatur. Jangan orang memahami karena ini urusan duniawiyah enggak usah dikaitkan dengan agama, itulah sekularisme. Nah, dalam masalah politik kita boleh beda pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar beliau menetapkan satu posisi untuk bertahan karena musuh datang dari satu arah, maka para sahabat waktu itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pertahanan militer yang kau lakukan ini wahyu dari langit sehingga kita tidak boleh gugat?
atau ini hanya siasat? Kata Nabi, al-harbu khuda'ah, perang itu tipu daya. Ini bukan wahyu yang harus absolut, harus kayak begitu. Anda boleh mengusulkan di mana pertahanan kita. Sama besok Pak, 2024. Saya hanya berpesan, kita sebagai orang Islam, konstitusi kita memberikan jaminan orang Islam memilih calon pemimpin yang juga loyal kepada Islam. Susah Anda kalau mencari pemimpin yang Islamophobia. Waduh, di masjid ngomong gini nanti di... Poin yang ketiga, ada ikhtilaf di dalam masalah aqidiyah. Nah, aqidiyah ini kadang persoalan-persoalan yang menyangkut ma'lum bidarurah minad din. Ya. Persoalan fundamental agama semua kita tahu, tidak ada perbedaan pandangan di situ. Ya tentu enggak boleh dong. Kita yakini Al-Qur'an itu benar diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada yang kata, oh tidak, wahyu Jibril salah alamat. Mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Jibril itu menyimpang apa miring tadi. Lalu dikasih kepada Muhammad. Nah, ini kalau sudah begini, lalu punya akidah Quran itu tidak sempurna, Quran itu didistorsi. Ah, itu kita enggak bisa terima. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Datang orang mengatakan saya namanya Ahmad, lalu mengklaim dia sebagai nabi, mendapatkan wahyu. Padahal setiap nabi itu berbahasa kaumnya. Tapi mohon maaf, satu aliran, ini agak sensitif Ustaz nyebut ini di Indonesia, tapi Anda paham semuanya kan yang saya maksud, mengaku dirinya nabi. Nah, di Indonesia ini Ustaz Romli, dulu satu orang bernama Lia Eden. Lia Eden ini ngaku dirinya malaikat Jibril. Satu lagi namanya Musodik, ngaku nabi. Banyak juga pengikutnya Ustaz. Orang miring di Indonesia ini banyak. Iya kan? Lalu di Reskrim Mabes Polri, keduanya ini dikumpulkan. Kan tidak mungkin tidak ketemu antara nabi dengan Jibril. Lalu polisi tanya, Lia Eden, Anda kan ngaku Jibril, ini ngaku nabi, pernah ketemu gak sebelum ini? Gak pernah, bohong. Tapi pengikutnya masih banyak. Nama alirannya Salamullah. Ah, kalau sudah begini ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Kita sederhana saja. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir ini Ustaz Ramli, kita di Indonesia ya, bangsa yang majemuk nih, capek kita ngurus orang di Indonesia ini, bersuku-suku macam-macam lah. Tapi saya ingin sampaikan ada 5 poin. Satu, na'taqid bikaramatil insan. Kita nih orang Islam meyakini dalam agama kita setiap manusia itu mulia. Siapa yang memuliakan Allah? Walaqad karramna bani Adam. Allah yang memuliakan, bukan SK presiden, bukan SK ngarso dalem. Allah yang bertitah, telah kami muliakan anak-anak Adam. Sampai suatu saat nabi, itulah yang menjadi dasar mengapa nabi sampai mengatakan man zalamu mu'ahidan awin taqasahu aw akhadha malan 'indahu 'an ghairi tibi nafsin aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu ama 'indallahi yaumil qiyamah. Yang menzalimi orang non muslim yang diberi jaminan hidup oleh Islam, merusak kehormatannya, mengambil hartanya tanpa ridhonya, memberinya pekerjaan lebih dari kekuatan fisiknya, aku menjadi musuhnya di hadapan Allah. Itu berlaku kepada non muslim. Bagaimana mungkin Islam dituduh radikal? Iya kan? Sampai suatu saat ada orang jenazah diusung oleh sebagian orang. Nabi berdiri,
Karena adab kalau jenazah lewat itu berdiri, bukan kebut-kebutan. Ini anak-anak muda nih pakai motornya. Kalau lihat ambulan, itu jenazah, sampean berhenti bro. Jangan kejar-kejaran. Ya Rasulullah, innahu janazatu Yahudiin. Hei Rasulullah, kok sampean berdiri? Itu jenazahnya orang Yahudi. Fa'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysat nafsan. Bukankah dia juga makhluk yang punya jiwa? Siapa yang lebih mulia daripada Nabi? Ada ustadz yang lebih hebat dari Nabi? Kalau Nabi memperlakukan jenazahnya Yahudi kayak begitu, mengapa sesama muslim tidak bisa menghormati sama muslim hanya karena perbedaan masalah fikih? Is'alu anfusakum istaftu qulubakum. Minta fatwa kepada kalbu kita. Saya hanya khawatir sebabnya apa yang dikatakan oleh Syekhun Al-Fadil Ustaz Ramli, ada hasad di sini. Maka para ulama mengatakan, kalau Anda melihat ada seorang alim yang caling caci maki, apalagi di sosial media ini, yakinlah hanya satu sebabnya, hasad. Kedua, kita yakini secara kodrat, secara takdir, perbedaan alam semesta termasuk perbedaan agama itu adalah bersifat kodrati, ontologis kata orang. Takdir dia, takdir al-qadarul kauni. Memang Allah menghendakinya. Maka tadi saya sebut, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Tak perlu ada Indonesia, tak perlu ada Malaysia, tak perlu ada Kuwait, tak perlu ada Saudi Arabia. Kalau Allah berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak. Jadi kalau Anda melihat perbedaan di antara kita tadi, perbedaan bahasa konkret malam ini, jangan sakit mah, jangan asam lambungnya naik gitu, biasa aja. Tadi saya bercerita sama beliau, saya juga warga negara Malaysia nih beberapa waktu karena lagi sekolah. Lagi sekolah Ustaz, doakan Ustaz. Baik, yang ketiga. Asalis. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Madza qala al-Imam Ibnu Katsir? Apa kata Imam Ibnu Katsir? Islam itu benarnya jelas benar. Terangnya jelas terang. Tadi Ustaz Zainal Fadil mengingatkan hadis Nabi, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Islam ini seperti malamnya seperti siang. Terang, putih, benderang. Tidak ada orang yang celaka, yang menyimpang, kecuali orang itu memilih kebinasaan untuk dirinya. Saya tanya mas, sampean besok kalau nikah, sama laki apa perempuan? Perempuan ya? Yakin? Malamnya yeni, siangnya yeni? Yakin ya? Awas, jangan diwalik. Sekarang ini gerakan ini kawan kawin antar sesama jenis ini lagi populer Indonesia nih. Jelas. Maka kata Hasyim Muzadi, kalau ada lanang kawin dengan lanang, ini mau nikah pemain gulat. Tapi banyak orang kayak begitu coba, enggak ada enaknya. Kawin sejenis enggak ada enaknya, percaya saya lah, saya sudah nikah, saya 22 tahun nikah. Gak enaknya kawin sama jenis. Tapi kenapa Anda percaya? Ya karena memang mereka memiliki jalan kebinasaan. Anda tanya secara ilmiah, Anda tanya secara psikologi, gak ada yang membenarkan itu. Tapi gerakan ini tetap. Tapi Islam sudah jelas, tidak perlu dipaksakan. La ikraha fid din. Sudah jelas Islam. Kalau saya bilang kepada Anda, ini polpen, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh tidak Ustaz, ini pisang goreng, sakarepmu. Ini polpen. Anda mengatakan pisang goreng, miring, kata Ustaz tadi, miring. La ikraha fid din. Tapi la ikraha fid din itu bagi orang yang belum masuk.
kalau sudah masuk pilihannya satu, udhulu fisilmi kafa, jangan malamnya Yeni, siangnya Yono. Ah, itu kacau. Poin yang keempat, ad-da'watu bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah yang kita bangun itu bil hikmah. Hikmah itu bukan lembek, bro. Hikmah itu kesesuaian antara akal dan wahyu. Kesesuaian antara hajat manusia, realitas, dan tuntunan agama. Bukan membolehkan apa yang tidak dibenarkan oleh Allah. Bukan itu yang disebut dengan hikmah. Ketajaman intuisi yang berasaskan pada wahyu. Poin yang terakhir, yang kelima. Dalam muamalat sosial, kemanusiaan, kewajiban wajib ditegakkan. Tidak boleh dibeda-bedakan antara Islam tidak Islam. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau Anda mengadili, menghakimi umat manusia dengan adil. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau Anda berkata adil. Ya. Kalau Anda lihat mobil yang saya pakai, tulisan di belakang, kaca belakang, berkata baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Mengapa? Karena sosial media memaksa kita untuk berkata apa yang tidak perlu dikatakan. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sering saya sebut satu riwayat Abdullah ibn Rawahah ketika diutus oleh Rasulullah ke Khaybar melihat berapa upeti yang harus dibayar orang-orang Yahudi. Sampai di situ faradal yahud an yarsyuh. Orang-orang Yahudi ingin memberikan sogoan. Sogoan, paham Ustaz? Riswah. Faqalt ya ma'syaral yahud antum abghadul khalqi ilayya. Hei orang Yahudi, kalian makhluk Allah yang paling aku tidak suka. Qataltumul anbiya, Anda bunuh para nabi. Wa kazzabtum 'ala Allah, dan kalian berdusta atas nama Tuhan. Walakin, akan tetapi, la yahmiluni bughdi iyyakum 'ala an hifa 'alaikum. Sikap akidahku tidak suka kepada kalian tidak lantas membuatku berlaku zalim kepada kalian. Faqala al-yahud, lalu orang Yahudi berkata, bihadza qamatis samawati wal ard. Sikap Anda ini yang adil membuat tegaknya kehidupan langit dan bumi. Guys, jangan berpecah belah, Bu ya. Ya, Bu ya. Jangan lupa doakan bapak-bapak ya. Tadi habis sholat isya yang doakan bapak-bapak angkat tangan. Loh, kok ragu? Bapak-bapak, abangnya belum kawin enak depannya. Jangan lupa doakan istri kita ya. Jangan lupa doakan. Dan para pemimpin juga didoakan. Insya Allah besok saya khutbah Jumat di sini. Sebetulnya kalau Ustaz Romli ada mau khutbah Jumat, baguslah Ustaz. Kalau misalnya ini lagi nego ya, jadi kalau Ustaz berkenan lah boleh mengambil ini, mana ketua takmir tadi Pak Asman? Ya Ustaz ya, besok kan jadwalku tadat. Kalau beliau berkenan, masya Allah, saya mustami beliau, nastafid. Nanti saya jadwal yang lain gitu. Ya Ustaz ya. Ini rois takmir. Jadi gitu Bu ya, mari saling mendoakan, ikhlaskan ini ya. Nanti ibu-ibu, tapi ibu-ibu kebanyakan yang tua ya. Oh, ada yang muda juga. Nanti kalau tidur, bersihkan hati. Ya, bapak-bapak ya. Kalau nanti tidur, jangan ada yang gerundel sama istri. Kamu belum nikah ya. Tuh, bersihkan hati. Ya. Saya kira itu saja Ustaz ya, sudah malam ini. Nanti tambah lama, tambah sedih kita. Ya kan? Ya wasallallahu ala nabiyina Muhammad aqulu hadzal qaul astaghfirullah li lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'zirah Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang menyampaikan tausiah. Ya, saya tadi ya kita sudah menyucikan
dan khusus Ustaz khusus kepada Prof. Romli ya. Saya jangan ditanya. Ustaz Romli. Khusus Prof. Romli. Ya. Sama Ustaz. Ada lagi? Hadratukum Ustaz, fadal. Ujib ya. Cukup satu? Ya, cukup satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan ini saya berikan kepada Ustaz Romli. Romli, betul. Satu, ada dua pertanyaan Pak Ustaz Romli. Bagaimanakah industri jiran Malaysia perkembang Islam? Yang kedua, adakah organisasi besar Islam di Malaysia seperti di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Gimana perkembangan mereka? Nah itu aja pertanyaan sederhana saya. Mudah-mudahan dapat pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih ibu kerana bertanya. Pertama sekali berkenaan dengan perkembangan Islam di Malaysia. Alhamdulillah baik, pendakwah Islam itu pun ramai. Cuma cabaran itu tetap ada, iaitu seperti mana yang Ustaz sebut tentang LGBT juga ada di Malaysia. Kemudian berkenaan dengan liberalisme itu juga ada di Malaysia. Dan kita ada golongan yang anti hadis juga ada di Malaysia. Jadi sebahagian daripada pendakwah-pendakwah di Malaysia itu bimbang dengan perkembangan yang berlaku. Tetapi bagi saya, Allah Azza wa Jalla ini menjaga agamanya. Begitu banyak cabaran dan cubaan yang berlaku ke atas agama, begitu kuat kita akan berpegang kepada agama. Saya mengira mungkin di sini ramai jemaahnya berkecenderungan Muhammadiyah mungkin di sini di Jogja ini, betul kan? Mungkin sekitar 40% ataupun lebih, 40% daripada penduduk Muhammadiyah ataupun mungkin lebih. Dan Kiai Ahmad Dahlan itu mempunyai satu jasa yang sangat besar kepada Muhammadiyah dengan adanya rumah sakit, dengan adanya kampus yang universiti yang banyak, sekolah-sekolah juga banyak. Saya mengira kalau tidak kerana langgarnya itu dibakar, mungkin semangatnya itu ataupun mungkin perkembangan Muhammadiyah itu tidak sebesar sekarang. Kerana Islam itu tabiatnya apabila ditekan ia makin kuat. Jadi perkembangan dakwah di Malaysia itu baik, pendakwahnya itu ramai, bahkan ada rancangan televisyen lagi untuk melatih penceramah, melatih pengkuliah ataupun di sini dipanggil kajian, kajian-kajian di masjid dan surau itu ada, sudah ada di televisyen kan, untuk memperkenalkan pendakwah. Program-program pun banyak, tetapi cabaran itu juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan organisasi seperti Muhammadiyah di Malaysia. Sebenarnya di Malaysia ini ada dua. Satu yang dipanggil sebagai NGO, NGO non-government organisation. Dalam bahasa Indonesia kita panggil ormas lah, organisasi masyarakat. Begitu banyak, semuanya digabungkan di bawah gabungan Ahli Sunnah Malaysia. Walaupun begitu, bilangan orang yang berkecenderungan Muhammadiyah di Malaysia itu kita tidak buat bancian lah, cuma berkembang. Tetapi dari sudut otoriti agama, kerana Malaysia ini berbeza berbeza daripada Indonesia, kerana di Indonesia itu isu-isu agama ataupun urusan-urusan agama lebih bebas diuruskan oleh masyarakat. Contohnya macam masjid tidak dikawal oleh kerajaan, tidak dikawal, lebih dikawal oleh masyarakat.
Tetapi di Malaysia itu urusan agama, masjid, nikah kahwin, zakat, fitrah, semuanya itu diuruskan oleh kerajaan negeri, kerajaan provinsi. Di Malaysia itu federalisme, ada kerajaan pusat, ada kerajaan negeri. Kerajaan pusat menjaga tentera, menjaga keselamatan, menjaga pendidikan, menjaga keuangan negara. Kerajaan provinsi menjaga urusan air, urusan tanah dan urusan agama. Jadi urusan agama dijaga di bawah kerajaan. Jadi sebab itu saya, walaupun berasal daripada negeri Perak, saya tidak dibenarkan untuk berkuliah, bersyarah di negeri Perak. Kalau saya bersyarah, saya bisa ditangkap, masuk dalam penjara. Kenapa awak ditangkap? Kerana awak berceramah, membaca ayat Quran, ditangkap. Kerana apa? Kerana mungkin tafsirannya berbeza. Tafsiran saya dan juga tafsiran otoriti agama itu berbeza. Jadi saya boleh katakan, kalau di negeri-negeri di Malaysia yang sama seperti mana Muhammadiyah adalah negeri Perlis. Jadi sebab itu kami daripada delegasi negeri Perlis ini hadir ke Muhammadiyah ataupun hadir ke Jogja pada hari ini nak berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lebih berpengalaman di Muhammadiyah. Tetapi negeri-negeri yang lain itu lebih kurang sama seperti NU lah. Lebih kurang sama seperti NU yang bermazhabnya Syafi'i. Berbeza dengan kita, kita tidak memusuhi mereka, tetapi mungkin di atas maslahah mereka tidak membenarkan saya untuk berkuliah, mungkin pada mereka. Mungkin mereka juga tak dengar kuliah saya, kerana dalam banyak syarahan-syarahan saya, saya akan menjelaskan pandangan yang berbeza dari sudut mazhab, kemudian saya akan nyatakan pendapat yang saya pilih. Ini seperti tarjih, majlis tarjih Muhammadiyah. Tetapi itu mungkin menimbulkan rasa kurang senang di kalangan otoriti agama, kerana mungkin sukar untuk mereka nak mentadbir sebuah negeri bila ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Sedangkan kita tidak pernah suruh orang untuk lawan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan. Cuma kita minta supaya berlapang dada. Seperti mana orang-orang NU dan juga otoriti di Malaysia bila pergi ke Mekah dan Madinah boleh salat subuh di belakang imam Masjidil Haram walaupun tidak berkunut, seperti itu jugalah kita kalau bersalat di masjid NU, bersalat di masjid negeri Perak ataupun negeri Johor, kita pergi imam berkunut, saya juga berkunut. Cuma kita tidak setuju perbezaan itu menjadi ruang untuk mencaci, memaki hamun. Kadang-kadang kita tersilap dalam meletakkan prioriti. Prioritinya adalah untuk mengamalkan perkara yang dianggap sunat dalam mazhab, dalam satu mazhab. Itu terpulang pada dia, betul. Tetapi kerana nak mempertahankan perkara yang sunat sehingga melakukan perkara yang wajib, melakukan perkara yang haram, memfitnah, memaki hamun, mencaci, ini satu yang tidak seimbang. Ini sesuatu yang tidak seimbang pada syarak. Jadi kita silap dalam meletakkan prioriti. Sepatutnya dalam masalah khilafiyah yang mu'tabar, dalam masalah khilafiyah yang ada ruang untuk kita berijtihad, kita berbeza pendapat dalam keadaan yang harmoni. Awak pegang dengan pendapat yang awak pegang, saya pegang dengan pendapat yang saya pegang. Siddiq Hassan Khan, seorang ulama daripada India, dia ada memberi kritikan kepada masyarakat India pada ketika itu. Kerana kita tahu kebanyakan daripada ulama-ulama India itu bermazhabkan dengan mazhab Hanafi. Yang mana Hanafi bila mereka bersolat, mereka tidak mengangkat tangan ketika takbir, melainkan hanya untuk takbiratul ihram. Ini berbeza dengan aliran majoriti ulama yang menganjurkan kita untuk mengangkat tangan ketika mana untuk berubah rukun. Nak rukuk kita angkat tangan, bangun daripada rukuk pun kita angkat tangan, betul? Hanafi tak pegang pandangan itu, kerana mereka berpegang kepada hadis, tetapi hadis itu tidak begitu kuat. Majoriti ulama berpegang kepada hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Siddiq Hassan Khan kata berlaku perbalahan yang dahsyat di zaman dia, sehinggakan mereka bergaduh. Sesiapa yang mengangkat tangan dianggap seperti telah melakukan dosa yang besar, sedangkan mereka tidak pernah menyentuh orang yang tak salat sama sekali. Orang yang mengangkat tangan di dalam salat untuk rukuk
dianggap lebih bersalah daripada orang yang berzina, lebih dianggap bersalah daripada orang yang tak solat. Ini tak seimbang, kan? Sepatutnya dalam perbezaan pendapat kita meraikan Ibnu Abbas dan juga Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit lebih tua daripada Ibnu Abbas. Mereka berbeza dalam satu masalah faraid, sehingga Ibnu Abbas mencabar Zaid bin Thabit untuk bermubahalah di depan Kaabah. Mubahalah ini dalam bahasa kita, kita panggil sumpah laknat. Jom kita sumpah laknat. Siapa yang betul diselamatkan oleh Allah, siapa yang batil dilaknat oleh Allah. Keras dalam masalah khilaf, dalam nak mempertahankan kebenaran. Tetapi di luar daripada perbahasan ilmu, ketika mana Ibnu Abbas mendengar Zaid bin Thabit datang ke Madinah menaiki untanya, Ibnu Abbas ambil tali untanya dan pimpin Zaid bin Thabit untuk masuk. Sehingga Zaid bin Thabit tanya, apa ini? Dia kata, beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang yang tua di kalangan kami. Zaid bin Thabit minta Ibnu Abbas untuk menghulurkan tangannya. Wahai Ibnu Abbas, hulurkan tanganmu. Lalu Ibnu Abbas menghulurkan tangan. Zaid bin Thabit mengambil tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, kenapa kau cium tangan kami, ke tangan saya? Saya lebih muda. Dia mengatakan, beginilah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga Nabi kami. Alangkah indahnya ukhuwah Islamiah. Walaupun mereka pernah berbeza pendapat dalam satu perkara, tetapi mereka tetap bersama dan bersaudara di ruang yang lain. Manusia ini berbeza. Suami isteri juga berbeza. Takkan sekali berbeza suami dan isteri terus bercerai, kan? Kenapa berbeza? Dia tak suka makan pedas, saya suka makan pedas. Kalau kat cucir tepi Ramli mau nak ditalak kerana tidak masak sayur asam tak bubuh belacan. Tak, di sini dipanggil terasi lah, kan? Takkan itu saja nak bercerai-berai. Kita berbeza, tetapi berbeza itu dalam lingkungan, dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Saya teringat di Perlis, ahli majlis fatwa negeri Perlis kesemuanya mempunyai PhD. Itu syarat Raja Perlis. Siapa nak jadi ahli majlis fatwa perlu ada PhD. Jadi bila dah ada PhD, mempunyai kecenderungan yang berbeza-beza. Ini ada pandangannya, yang ini ada syekhnya, yang ini ada kitabnya. Satu masalah, kadang-kadang 3-4 kali mesyuarat nak selesaikan, nak dapat satu keputusan. Kadang-kadang tak dapat satu keputusan. Akhirnya dalam fatwa terpaksa diletakkan dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan kedua. Jadi kalau baca fatwa negeri Perlis, kalau ada dua pandangan, maksudnya ahli fatwa tidak bersetuju dalam perkara itu. Tak dapat kesepakatan. Tetapi kami masih duduk bersama. Bila berjumpa masih senyum. Saya umpamanya berbeza sedikit dengan mufti Perlis, sahabat saya. Dalam satu isu mungkin dia pilih pendapat Hanafi, saya pilih pendapat Hanbali. Tapi kami bersama, kami berkawan, kami bersahabat. Kenapa kita tak boleh buat benda tu dalam ruang lingkup yang lebih luas? Mungkin kerana hasad. Mungkin kerana hasad. Bila tengok orang muda, mungkin ruangnya lebih besar, pengikutnya lebih ramai. Oh tak boleh ni, nanti aku tak dijemput lagi, maka aku kena sekat dia. Mungkin itu, kan? Sepatutnya kita melihat orang lebih muda, yang lebih bertenaga, yang lebih kuat, yang lebih ramai orang ikut, sepatutnya kita beri ruang. Kalau ada kesilapan, kita hanya tegur. Yang ini jangan disebut, yang ini kalau boleh seimbangkan. Beri teguran, beri nasihat. Tapi ini tidak berlaku. Yang diberi surat halangan untuk berkuliah, tak boleh kuliah. Jadi ini menyedihkan. Tapi saya akur, saya tidak lawan otoriti. Kerana saya dah dapat surat. Saya dah dapat surat. Surat itu melarang saya untuk berceramah. Kalau Tuhan tanya, "Eh Rozaimi, kenapa kamu tidak berceramah?" Saya kata, "Wahai Tuhan, ada surat menghalang saya." Kerana ini juga yang pernah berlaku kepada Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari, ibu-ibu dan bapak-bapak biasa dengar nama Imam Bukhari? Biasa dengar. Imam Bukhari sewaktu hidup, dia juga dihalang daripada berkuliah. Saya bukan nak kata saya seperti Imam Bukhari, tapi saya nak bagi tahu pada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Imam Bukhari yang sehebat itu juga dihalang, apatah lagi Rozaimi. Rozaimi lebih bawah daripada Imam Bukhari beribu kali ganda.
Imam Bukhari itu lebih dahsyat, dia juga hidup dalam buangan, difitnah, ditohmah, dicaci, dihalang sehingga dia mati dalam buangan. Kitabnya tidak diangkat sewaktu dia hidup, kitabnya diangkat sewaktu dia mati. Setelah dia mati barulah kitabnya diangkat menjadi kitab yang paling utuh, yang paling hebat setelah Al-Quran, selepas daripada Al-Quran. Jadi bagi saya cabaran hidup ini perkara yang biasa. Kalau kita dihina, dimaki, dicaci, disekat, itu merupakan sebahagian daripada hiburan yang kita akan senyum dan kita akan kenang sepanjang masa dan sepanjang zaman. Nanti bila dah sampai waktu tua, kita akan ingat balik, aku juga pernah berjuang kerana mempertahankan prinsip yang aku pegang. Kerana ada manusia mempunyai pegangan tetapi takut untuk menyatakan, terpaksa untuk sebut benda yang bercanggah dengan apa yang dia pegang hanya semata-mata untuk mendapatkan rujukan. Tapi ada manusia memilih untuk menyatakan pendirian walaupun dia berdepan dengan pelbagai situasi dan cabaran, tetapi akhirnya nanti bila sampai pada waktu tua dia akan tersenyum kerana semua itu merupakan kenangan manis. Hari ini orang membuat filem berkenaan dengan sang pencerah yang pada masa itu dia dianggap sesat, dia dianggap sebagai kiai kafir, tapi hari ini organisasinya begitu besar memberi sumbangan dan khidmat kepada masyarakat Indonesia. Orang bercerita tentang Hamka. Hamka datang ke Malaysia, dihalang dan disekat untuk berceramah. Hamka, Hamka Muhammadiyah juga kan? Hamka dituduh sebagai tokoh golongan muda yang sesat oleh sebahagian daripada otoriti agama di Nusantara pada ketika itu, di Malaysia pada ketika itu. Dihalang, tak boleh. Sehingga dia menulis satu buku khas, teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor. Memberikan teguran. Hamka waktu dia hidup tidak diberi ruang yang luas melainkan hanya di negeri Perlis. Tetapi hari ini setelah Hamka meninggal dunia, orang membicarakan tentang pemikiran Hamka. Orang yang menyekat, menghalang, orang yang berkuasa waktu zaman Hamka hidup, pemikirannya tidak dibincang kerana tidak ada sumbangan yang signifikan orang lihat dari sudut perubahan kemajuan umat. Tetapi Hamka walaupun hidupnya diberikan sekatan sewaktu dia datang ke Malaysia, tetapi hari ini universiti-universiti di Malaysia membicarakan tentang pemikiran Hamka, menulis disertasi dan tesis membicarakan tentang sumbangan Hamka. Saya sendiri berkuliah, bersyarah setiap minggu pada malam Ahad malam melalui Zoom membicarakan tentang tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Begitulah manusia. Sebab tu kita jangan takut, jangan apa ni, rasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan rasa hina, jangan rasa sedih, kamu berada di tempat yang tertinggi dengan syarat kamu beriman. Mungkin tidak di waktu ini, tetapi mungkin selepas kita mati insya-Allah orang mengambil manfaat atas apa yang kita sumbangkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Sasi dan sini di masjid yang dibangun 248 tahun tahun 1912 sebabnya diubah oleh si Tahlah Ahmadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berkunjung lagi di sini dan para jemaah yang berkunjung ke Malaysia. Allah, beliau salah satu bukti di negeri Perlis Malaysia di kampung saya di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara akhir ini kami persilakan dari tim dari Bapak Muhammad untuk menyerahkan kenangan kepada takbir ketua kepada Pak Isman atau Pak Isman. Di sini.
kasih banyak. Saya terima kasih. Atas sambutan yang masya Allah. Selanjutnya tanya kepada Bapak sembelah tamu yang ngasih sebagai kenang-kenang. Bisa membakar. Bisa dikutipian di Papua. Anak. Dari. Bapak-Ibu yang kami hormati, demikianlah acara tabligh akbar pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, insyaallah besok dalam Bapak-Bapak Imam Khatib adalah Bapak Haji Abdul Kamal dari MC. Kalau Ustaz Nizami, kalau memang ada waktu, beliau siap hadir. Yang kedua, untuk malam Jumat malam setelah maghrib, kajian hadis yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Udomi Yasi. Selanjutnya hari Sabtu pagi di subuh akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Oprisa Jakarta Yasi Magi. Dan selanjutnya juga Sabtu malam akan disampaikan tafsir Quran oleh Bapak Haji Ridwan Hamidi S.Si. M.Pi.M.A. Dan pada hari yang Senin, Bapak Haji setelah maghrib akan disampaikan oleh Ustaz Asrul Jabaluddin. Demikian informasi takmir masjid gede dari kepada Bapak Husaini Yubi, Bapak Abdul Rahman. Bapak-Ibu yang kami hormati, marilah pengajian akbar pada malam ini masih mulai ngantuk. Kita akhiri bersama dengan baca bila kita boleh ya.